Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's say basmalah to the Lord. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak bunda yang solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid, yaitu tentang hukum bacaan man. Apakah anak-anak ingat hukum bacaan man ada berapa? Ya, hukum bacaan man dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum bacaan man tabi'i, dan yang kedua yaitu hukum bacaan man far'i. Nah, hari ini kita akan belajar tentang man far'i, di mana man far'i dibagi menjadi 13 hukum bacaan. Wah, banyak juga ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu persatu apa saja bagian dari hukum bacaan man far'i. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang hukum bacaan man wajib muttasil. Oke, apakah anak-anak masih ingat apa arti dari man? Ya, betul. Man adalah bacaan yang dibaca panjang. Sedangkan pengertian dari wajib yaitu harus, dan pengertian dari muttasil yaitu bersambung. Jadi hukum bacaan man wajib muttasil yaitu hukum bacaan yang harus dibaca panjang dan kalimatnya bersambung. Man wajib muttasil terjadi ketika ada huruf hijaiyah dari man tabi'i. Anak-anak pasti ingat ya, man tabi'i yaitu yang sukun atau alif sukun dan wawu sukun ya, bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah, yang mana huruf hijaiyah hamzah tersebut bisa berharokat fathah atau fathatain, bisa berharokat dhammah atau dhammatain, dan juga bisa berharokat kasroh ataupun kasrotain, yang mana huruf hijaiyah matobi'i tersebut bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau bersambung. Cara membaca mat wajib mutasil yaitu dengan membacanya sepanjang 3 alif atau 6 ketukan, 6 harokat. Adapun simbol atau ciri-ciri dari mat wajib mutasil ini dapat kita temui di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu dengan simbol garis melengkung tebal atau mirip seperti pedang. Pasti anak-anak sering melihatnya ya, tanda bacaan panjang garis melengkung tebal. Nah, garis melengkung tebal ini biasanya terletak di atas huruf mad tabi'i ataupun di antara huruf mad tabi'i dan huruf hamzahnya. Kemudian, bunda beri contoh untuk hukum bacaan mad wajib muttasil. Contohnya yaitu pada kalimat jaa. Huruf jim yang berharokat fathah dan di depannya ada huruf alif yang disukun, maka itu disebut hukum bacaan mad tabi'i. Jaa bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, maka disebut hukum bacaan mad wajib muttasil. Dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Nah, kalimat jaa tersebut berada dalam satu kalimat atau bersambung. Huruf hamzah tidak terpisah dengan kalimat jaa. Kita baca panjang sepanjang 6 harokat. Jaa. 6 ketukan ya anak-anak, jangan lupa. Bunda kasih contoh lagi pada Quran surah Al-Duha ayat 10. Bacaannya yaitu wa ammasaa'ila fala tanhab. Sa bertemu dengan huruf hamzah di depannya dan berada dalam satu kalimat atau tersambung, maka dibaca panjang sepanjang 6 harokat atau 3 alif dan dinamakan hukum bacaan mad wajib muttasil. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang hukum bacaan mad wajib muttasil. Bagaimana? Apakah anak-anak
sudah paham? Alhamdulillah, good job. Anak-anak Bunda memang hebat semuanya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Before we close our lesson today,